Halo sahabat otomotif, kembali lagi dengan channel News TV. Pada video kali ini Bang Mimin akan memberikan info harga mobil bekas terupdate pastinya, bersumber dari situs jual beli mobil bekas OLX. Sebelum kita simak videonya, di sini Bang Mimin ingin menegaskan bahwa Bang Mimin di sini tidak menjual mobil, melainkan memberikan info harga pasaran mobil bekas sesuai dengan sumber yang ada di situs jual beli online. Dan hati-hati terhadap penipuan, jangan pernah lakukan transaksi secara online. Kalau Anda tertarik dengan data mobil yang ada di video ini, silahkan cek ke tempat. Jangan pernah transfer uang apapun itu. Bang Mimin tidak bertanggung jawab atas penipuan apapun terhadap data di video ini. Daftar harga mobil bekas Toyota Innova tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya. 1. Toyota Innova tipe G2,5 diesel tahun 2015, transmisi otomatik warna silver, harga yang ditawarkan Rp220 juta nego, posisi mobil wilayah Semarang Kota. Untuk info lebih lanjut silahkan cek link di deskripsi. 2. Toyota Innova tipe G2,5 diesel tahun 2016, transmisi otomatik warna putih, harga yang ditawarkan Rp297 juta nego, posisi mobil wilayah Surabaya Kota. Untuk info lebih lanjut silahkan cek link di deskripsi. 3. Toyota Innova tipe 5 2,5 diesel tahun 2017, transmisi otomatik warna abu, harga yang ditawarkan Rp338 juta nego, posisi mobil wilayah Jakarta Selatan. Untuk info lebih lanjut silahkan cek link di deskripsi. 4. Toyota Innova tipe G Luxury diesel 2,4 tahun 2018, transmisi otomatik warna silver, harga yang ditawarkan Rp345 juta nego, posisi mobil wilayah Jakarta Barat. Untuk info lebih lanjut silahkan cek link di deskripsi. 5. Toyota Innova tipe 5 diesel 2,5 tahun 2019, transmisi manual warna putih, harga yang ditawarkan Rp365 juta nego, posisi mobil wilayah Palembang Kota. Untuk info lebih lanjut silahkan cek link di deskripsi. Itulah 5 daftar harga mobil bekas Toyota Innova tahun 2015 sampai tahun 2019, semoga bermanfaat. Terima kasih.